Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM. Iya, salah satu tokoh yang peduli terhadap komedi. Iya. Beliau adalah ketua umum Yayasan Asafiyah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Semoga malam hari ini berkah tercurah berlimpah untuk kita semuanya. Amin. Amin. Yerbal, iya. Amin. Malam hari ini spesial sekali ya. Dan juga kita harus menyapa tamu yang sudah hadir, Kang Denny. Betul. Silakan Vega. Iya, baik. Aku ingin menyapa selamat malam dan pastinya selamat datang kepada Bapak Agung Gumelar selaku pembina Paski. Selamat malam. Pak Agung, selamat malam. Pak Agung. Ya, selanjutnya kepada Bapak Herman Sumarno selaku juga pembina Paski yang sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya, juga selamat malam kepada Bapak Rahmat Gobel atau yang juga mewakili selaku penasehat Paski. Lalu Bapak Agi Sugianto selaku penasehat Paski. Pak Agi, selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Indro selaku pembina Paski. Selamat malam Om Indro. Selamat malam juga Pak Tarsan, sudah bersama-sama dengan kita Pak Tarsan di sini. Iya. Ya. Lalu selamat malam juga untuk Bapak Profesor Haji Dailami Firdaus selaku tokoh peduli komedi dan juga Paski. Bang Dai. Wah, mantap Bang Dai. Lalu selamat malam juga untuk Bapak Basuki Surojo. Wah. Kobas, mantap. Dan juga selamat malam kepada Bapak Eko Hendro Purnomo selaku manajemen aku. Eko gimana komando? Kan aku di komando, Mas iya. Eko. Mas Eko selamat malam. Selamat malam. Ini ajudan saya, Pak. Jadi Pak Agung punya ajudan, saya juga punya ajudan. Silakan Pak Ajudan di sini. Bisa Pak kan? Pinter. Pak Jarwo. Iya, kenapa? Kata sambutannya jangan banyak-banyak ya. Loh? Ada rumusnya. Apa rumusnya? A, B, C. Ini nih. A-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B-nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. C-nya. Cukup sekian dan terima kasih. Waduh. Ya. Bahan lama masih lucu aja. Itu udah ribuan yang pakai, tapi masih lucu aja kalau Bang Ucok yang bawa. Iya. Mana? Itu juga tadi dibilangin. Udah nggak dipalak preman lagi kan? Silakan Pak Jarwo. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, jangan panjang-panjang. Saya ajudan. Iya betul. Pak. Anda bisa diam nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pembina dan penasihat Paski, para tokoh yang peduli dengan seniman dan dengan seni komedi, yang kami hormati Dewan Pengawas dan Direksi TVRI, para tamu undangan serta para anggota Paski yang selalu saya sayangi. Dan tak lupa mari. Gangsing kemana lu? Lagian lama banget. Ya sebentar sedikit lagi Bang, tenang aja. Dan saingan juga mari kita doakan juga Mas Tukul yang sedang terbaring di rumah sakit. Semoga diberi kesembuhan. Juga anggota Paski Gorontalo, Upik yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Karena waktu yang diberikan panitia begitu singkat, maka cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada kelebihan. Terima kasih. Kekurangan. Iya. Pak. Kekurangan. Nggak enak saya sama Bang Ucok nanti kalau ngomong kekurangan. Emang gua kurang, Pak? Ya maksudnya kurang ganteng. sama gua. Lu enak bidinya banyak. Hah? Barangan kalau. Kadang-kadang kalau ngomong suka bener. Pas. suka pas. Alah. Demikian salam komedi Paski Ger. Semoga kita selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Jarwo. Tolong dibawa lagi, kasihan sering dipalak dia nih. Kemarin dipalak tuh dia. Oh iya, Kang. Ya ini loh tadi juga dipalak sama Pak Jarwo. Oke,
kayak ya. Bilang Bang Ucok kurang ganteng, Pak Jarwo juga gitu. Kurang muda kayaknya ya. Ya sama lah. Dan sekarang kita akan segera mulai saja dengan anugerah yang pertama adalah. Iya, ini kategori pengumpan joke komedi yang akan dibacakan oleh Abdel dan temuan ini. Ini dua-duanya tuh luar biasa. Ini gimana, pengumpan Kang? Tuh seperti apa? Ya. Pengumpan itu adalah biasanya kalau zaman dulu itu kalau misalnya kita lihat tuh seperti Mas Cahyono, dia tuh yang mengumpan yang seperti itu. Kalau di Warkop itu adalah Mas Indro. Indro. Kalau di Patrio itu ada Mas Eko, misalnya seperti itu. Nah, ini Abdel dan temuan ini juga Abdel, dua-duanya. Nah, temuan itu yang jadi pengumpan. Nah, Abdel itu pengempan. Iya, karena temon itu sering diempanin sama Abdel biasanya seperti itu. Iya. Makanya ini cocok pengumpan dan pengempan. Oh, pengumpan dan pengempan. Iya. Jadi cocok ya yang akan membacakan kategori pengumpan joke komedi. Iya. Cing Abdel dan temon. Komedian pengumpan terpilih Anugerah Komedi Indonesia 2021 adalah. Nah, lu bacain buat. Tiga. Denny Cagur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terasa berbeda menerima penghargaan ini karena saya menerima di sebuah acara penghargaan yang dibuat khusus untuk para komedian Indonesia dan diberikan oleh sebuah lembaga yang memang menjadi wadah para komedian Indonesia. Terima kasih untuk Paski, terima kasih untuk TVRI. Ya, terima kasih Paski. Dan terima kasih juga TVRI telah melaksanakan Anugerah Komedi Paski. Saya gak mau banyak ngomong karena saya penulis. Jadi saya tulis aja, nanti hasilnya saya bagikan melalui WA ya. Oke, sekian, terima jadi. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah kehormatan, terima kasih banyak untuk Paski, untuk TVRI atas penghargaannya. Terus terang saya tersanjung, tapi juga sangat-sangat canggung mendapatkan penghargaan ini. Karena saya pengen jadi pelawak cuma karena senang bikin orang ketawa, gak berharap apa-apa. Dan yang kedua, di kanan dan di kiri saya dan di hadapan saya adalah orang-orang yang membuat saya percaya bahwa melawak bisa menjadi sebuah profesi bagi saya. Jadi saya mau terima kasih justru kepada Bapak Ibu sekalian. Legenda grup komedi Indonesia terpilih. Anugerah Komedi Indonesia 2021. Bagito! Ya alhamdulillah, Bagito Oktober besok berkiprah di dunia komedi sudah 43 tahun. Dan melebihi usia kita ya. Segera yang ucapan terima kasih pertama dari saya secara pribadi adalah kepada Didin. Mohon tepuk tangan untuk Didin. Dia adalah adik saya, dia yang membawa saya menjadi Bagito. Karena gagasan Bagito berdiri Didin dengan Yanto Stock on You. Pekerjaan paling susah bagi pelawak adalah melawak di depan senior-senior. Itu ibaratnya seperti menggarami lautan. Bukan. Apa dong? Menggarami orang darah tinggi. Kenapa, Pak? Semakin kita lucu, ya. Mereka semakin emosi. Loh, mereka ketawa, Pak. Ah, berarti kita enggak lucu. Lah ada yang enggak ketawa. Ah, berarti kita dianggap lucu. Karena emosi. Makanya harus hati-hati. Melawak di depan pelawak itu hal yang sulit. Susah. Kenapa? Gampang, Pak. Susah melawak di depan pelawak. Gampang lah. Ayo coba kamu melawak. Iya. Yeah. Ayo. Melawak di depan pelawak. Susah. Iya kan? Enggak kelihatan kan. Masa melawak di belakang pelawak, Pak? Lah iya. Melawak di depan pelawak susah. Terus yang susah apa lagi? Mau melawak di depan polisi juga susah. Ya gampang lah. Kalau saya mau melawak di depan polisi mending putar balik saya. Bapak enggak bawa SIM. Ya itulah. Tapi yang paling enak melawak di depan apa nih, Pak? Wah, melawak paling enak melawak di depan honornya. Kayak ini tadi dong. Ya, udah langsung aja. Dan menerima penghargaan Lifetime Achievement Anugerah Komedi Indonesia 2021 adalah Indro Warkop dan Tarzan. Terima kasih TVRI, terima kasih Paski. Kedua-duanya ini merupakan sejarah buat saya. Betul. TVRI, kalau tadi Bagito bilang bahwa Bagito, yang mengorbitkan Bagito TVRI, saya ya sama emang cuma satu-satunya zaman dulu kan. Iya kan? Iya, jadi
Kami Warkop terlebih dahulu ada di radio, kemudian di panggung-panggung dan ditemukan oleh Musmo Alim, dibawa ke TVRI pertama tahun 1977. Dan akhirnya Warkop menjadi terkenal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam Bapak Agung Gumelar yang saya hormati, dan juga kakak-kakak saya dan hadirin semuanya yang ada di sini. Amin. Jangan tinggal sholat. Yeah. Amin. Jadi sesibuk apapun kita harus tetap memohon atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan itu luar biasa pahalanya, paling tinggi di sisi Allah. Lagi sibuk sholat, waktunya sholat. Waduh, luar biasa. Itu aja pesan saya. Oke, kita akan pasangkan Anugerah Komedi Indonesia 2021. Wis, siapa nih? Lo. Oblon. Komedian tradisional terpilih. Cakep. Kira-kira siapa nih? Hah? Lihat dulu dong. Lihat dulu. Ada. Buh. Apaan tahu-tahu beli lo? Kesambet lo. Mas. Tahu gak? Kuping lu tumpet ya? Nah itu bener. Yang kupingnya mangpet. Haji Mali dan Haji Bolot. Pakai ginian gini salah itu, bukan sini nih. Jangan disangkutin di gigi. Anugerah Komedi Indonesia 2021, komedian wanita terpilih. Ini cakep. Kategorinya pemenangnya. Kategorinya pemenangnya. Kategori komedian wanita terpilih Anugerah Komedi Indonesia 2021 dan pemenangnya adalah Rina Nose. Yeay. Komedian pria terpilih Anugerah Komedi Indonesia 2021. Dan siapa yang menang, Papi? Adalah gue bantu ngebet ora. Waduh. Ini abang gua. Waduh. Komedian abang gua paling ganteng. Komedian paling ganteng. Wih. Iya. Ya. Selamat untuk Bang Komet. Pak Direktur TPRI, terima kasih kepada Paski. Ya. Buat saya terima beres. Okay. Saya. Nih terima kasih juga. Saya bisa nyicil mobil mungkin dari sini. Itu bukan penghargaan, bukan gaji. Penghargaan. Nah, ini. Tokoh yang menerima penghargaan dari Paski. Ya. Yang pertama adalah Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Agung Gumelar. Profesor Dr. Haji Gailani Firdaus SHLLM. Iya, salah satu tokoh yang peduli terhadap komedi. Iya. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Asafia. Saudara Nabil, ini putra beliau. Nabil dipanggilnya Ibeng, idenya suka bengkok. Malum ya, malum. Malum kok. Udah aja salah lagi dong. Yeah, malum lah orang alias, tua. Alias Eko Patrio. Kalau gak gitu kan Mas Indro gak ketawa tuh. Si Indro. Yeah. Udah stadium 4 mas. Ngancem nih. Yeah. Baik, hadirin sekalian, kami mohon dengan hormat Bapak Agung Gumelar untuk memberikan kata sambutan. Dan harapan saya kepada Paski dan seluruh keluarga besarnya, jadilah organisasi, jadilah media yang bisa menciptakan kegembiraan di rakyat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena keberhasilan hanya milik orang-orang yang gembira.